Bismillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya, ini kita coba nasi goreng babat iso. Ini langganan saya dari dulu, kita coba yang tadi sudah dibuat, sekarang kita coba untuk merasakannya. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tadi nasinya sangat pulen ya teman-teman, pulen sekali. Bismillah, terlihat masih panas hingga udaranya keluar ya, uapnya keluar ya. Tadi mau ada full, semua coba kita rasakan bersama. Pedas sekali, mantap, gurih, pedas, bersatu jadi satu. Gurihnya pas, pedasnya oke. Rasanya nikmat sekali. Tadi hanya nasinya pulen sekali. Sekarang kita coba berdasar dengan dagingnya. Ini babatnya nih. Babat ya. Kita rasakan esnya. Dagingnya pas sekali, empuk, lunak, berasa sekali, sehingga nasi yang pulen dengan diikuti daging yang empuk menjadi luar biasa, mantap, pecah. Sekali lagi, sekali lagi. Kalau tadi adalah babatnya, sekarang kita coba isonya. Luar biasa. Isonya juga sama, empuk, nikmat. Menyatu dengan mulut kita, menyatu dengan nasinya, jadi dengan rasanya mantap, rancak banget. Sekali lagi. Kita coba babatnya ya, sekali lagi. Kemudian diberi mentimun. Maaf, diberi kol. Kita coba rasanya. Rasa sayurannya, daging, nasinya jadi gurih, menyatu sehingga rasanya luar biasa. Ini adalah salah satu nasi goreng babat iso yang terenak di daerah Semarang, tepatnya daerah Damar. Lanjut coba, depan sekolah SD, belakangnya pasar Damar ya. Kalian bisa coba sih. Kalian bisa coba di sana, kemudian dirasakan sendiri sensasinya berbeda sekali. Coba dilihat lebih dekat sekali lagi. Hmm.
warnanya aja juga bagus, pasti insya Allah rasanya juga nikmat ya. Mantap. Sekarang minum teh hangat, biasanya nasi goreng campurannya dan minumannya dengan teh pas kali. Baik, seperti itu saja dulu. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan kuliner Anda, bisa dicoba. Selamat sore dan terima kasih.